Tiba di Vietnam, Jokowi dan Iriana disambut di Istana Van Vong Chu Tik Nuk. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam, Selasa, 11 September 2018. Mendarat di Vietnam, Presiden dan Ibu Iriana mendapat sambutan hangat dari Presiden Vietnam Tran Dai Quang beserta Ibu Negara Vietnam Nguyen Thi Hien di Phan Phong Chu Tik Nuk atau Istana Kepresidenan Vietnam. Tiba di lokasi pukul 16.30 WIB, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh anak-anak yang mengibarkan bendera kedua negara, serupa dengan yang dilakukan di Jakarta. Rangkaian upacara kenegaraan berlanjut dengan pemeriksaan barisan kehormatan setelah sebelumnya dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara. Presiden Jokowi dan Presiden Tran Dai Quang kemudian saling memperkenalkan delegasi yang dibawa mereka. Setelahnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara disuguhi parade militer sebelum berlanjut ke pertemuan bilateral delegasi kedua negara.